haji. Kalau mampu. Tapi mampu pergi. Dan itu jalan masuk surga. Subhanallah. Dengan memadukan dakwah dan humor, Das Atlatif saat ini mampu menjadi pendakwah yang jam terbangnya cukup tinggi. Dengan logatnya sebagai orang Bugis Makassar dan dakwah yang dipadukan dengan humor menjadi ciri khas dari Das Atlatif yang sering mengundang gelak tawa para jamaah. Ada juga yang bilang saja aswabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMS kapan? Seperti saat ia mengisi ceramah hikmah Maulid Nabi Muhammad 1438 Hijriah, Jumat sore 13 Januari di rumah jabatan Wali Kota Parepare. Di hadapan sejumlah pejabat, insan pers, dan anak yatim yang hadir, dai ini mampu menyampaikan dakwah yang tak terkesan kaku namun bermakna. Ia mampu mengundang gelak tawa orang-orang yang hadir pada maulid tersebut. Yang kedua, pahalanya berjamaah. Kalau gerimis seperti sekarang, musim sekarang, pergi ke masjid, basah baju tak, dan makin cemas. Yang baju basah itu nanti menjadi seperti mantel, menjadi protektor kita, pelindung kita, agar tidak disentuh api neraka. Coba, tentu kita salah paham. Teman-teman dengar begini, dah tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia jalan. Dia buang payungnya. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid? Kadang-kala apa? Penceramah. Ada juga kadang-kala itu penceramah, kayak dia nih penghuni sorga sendiri. Kita semua masuk neraka. Kamu bakal dibakar. Ditusuk. Digunting lidahmu. Ditusuk. Tusuk kanan perut kiri. Tapi anak muda, jangan aku pemis. Dirwan Dirgantara, Pare TV mengabarkan. Kadangkala imam katakan pernah satu kali Nabi datang melapor sahabat, ya Rasulullah itu imam baik, panjang-panjang bacanya. Nabi lalu menyampaikan, panggilkan. Kalau kau jadi imam, bacalah, ringkaskan bacaan solatmu. Kenapa? Di belakangmu ada orang tua yang sudah sepuh. Di belakangmu ada orang yang mau membuat kegiatan lain. Di belakangmu ada anak-anak yang tidak bisa lama. Coba. Itu Pak Nabi. Kita biasanya kalau sembahyang sendiri, oh, keluar lagi esok. Raka kedua walasri. Coba. Sekali nanya imam, kenapa dia letak kebere? Mami tamim ini. Agaknya itu udah wakaman bawang. Ada juga imam begitu, tarik-tarikan. Ilaha illallah apa surah Yasin bagi dua. Nah, susah kasih tobat-tobat.